Siap, saya puas sekali ini. Keluarga saya sudah happy dengan mobil ini, dan kita sudah ngantri satu lagi nih. Moga-moga segera dapat slot. Siap, ya kan? Siap, mantap. Nah, itu mobil di dalam itu G-class kita mau, itu ya, Pak ya. G-class dalam itu kita mau rubah interiornya ke teman-teman di klasik. Siap. Top. Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Gratis. Hai guys, kembali lagi dengan saya, Hardi Klasik Car Interior. Hari ini kita lagi ada pengerjaan Mini Cooper, dan nanti kita akan ambil mobilnya di rumah customer-nya guys, karena beliau tidak bisa antar mobil ke tempat Klasik Car Interior. Kita jemput yuk ke sana, mari. Nah, sekarang kita lagi menuju ke rumah customer-nya guys, karena kita bawa dua orang, nanti yang satu bawa mobil ini, yang satu kita bawa Mini Cooper guys. Gak perlu bawa ini ya, berarti ya. Yuk kita jalan dulu ya. Kita gerbek rumahnya. Nah, dan di sini saya sudah sampai di depan rumah ownernya guys. Ibu, ada Pak Fainya. Ibunya? Aku sih lagi mau disuruh ambil ini. Saya dari bengkel Jepi ya. Nah, mungkin ini ya Mini Coopernya. Dan nanti kita akan restorasi interiornya guys. Kebetulan ibu dan bapaknya lagi nggak ada, tapi kemarin saya sempat udah janjian. Nah, dan ini kuncinya guys, ini Mini Cooper Countryman. Nah, kita lihat ke dalamnya. Kita mau langsung bawa ke workshop guys. Ini karena beliau tidak ada. Wih, sedap. Nyalain AC dulu karena perjalanannya lumayan jauh. Ya udah, kita coba mundurin ya. Nah, teman-teman, ini kita mau bawa ke Klasik Car Interior. Di sini itu udah kotor-kotor semua ya, jadi risih. Untuk desainnya nanti kita kasih desain spesial guys. Nanti kita serahkan kepada tim Klasik Car Interior. Karena ini hasilnya ini pasti akan luar biasa. Jangan sampai nanti pasti hasilnya lebih bagus. Di sini kalau sekelas Mini Cooper, dia itu kalau dibikinin cover begini kayak mobil standar banget guys. Jangan lewatkan video ini karena nanti kita akan desain pastinya akan bagus sekali guys. Nah, untuk warnanya kita kasih bocoran itu ada warna hitam dengan warna merah di piping sedikit. Nanti lihatlah keseluruhannya kalau sudah jadi guys. Kita sudah sampai. Nah guys, Mini Coopernya kita sudah finish dan sudah selesai semua. Dan posisi mobilnya sekarang lagi dicuci guys, lagi divakum semua. Jadi bersih, betul-betul fresh. Dan nanti setelah selesai dicuci, kita akan antar ke rumah customer-nya guys. Lihat videonya ya guys, thank you.
mobilnya udah selesai guys, Mini Coopernya, dan kita mau bayar dulu karena berapa dit bro? 35. Buset. Kembali 60 aja ya. Ini kuncinya udah kepegang, dan nanti setelah itu kita lihat dalamnya. Nah semuanya, ini mobil sudah selesai dan kita mau antar ke tempat customer-nya karena di customer-nya sudah menunggu dan tadi sudah saya kasih info pak, ini mobil sudah selesai guys. Ini menggunakan materialnya itu napa guys, napa kulit microfiber biar teksturnya sangat halus dan menggunakan double stitch. Double stitch-nya kita gunakan warna merah dan untuk keseluruhannya dan piping menggunakan piping warna hitam guys. Untuk hasilnya sangat luar biasa dan kalian yang mau konsultasi bisa datang langsung ke workshop Klasik Car Interior. Sebentar lagi sudah hampir sampai rumahnya guys. Nah itu mobil udah selesai pak. Siap. Nih beliau nih, kemarin nggak bisa hadir ke workshop. Iya anakku bahagia sekali tuh. Hah? Seneng sekali anakku itu. Udah lihat? Udah. Udah tadi? Gambarnya udah tak kirim. Oh. Gambarnya udah tak kirim. Siap, siap. Tuh belakangnya jadi keren. Iya. Thank you. Terima kasih ya Pak ya, udah mempercayakan kepada Klasik Car Interior. Yeah. Tersuwun. Siap, saya puas sekali ini. Keluarga saya sudah happy dengan mobil ini dan kita udah ngantri satu lagi nih. Moga-moga segera dapat slot. Siap, ya, kan? Siap, mantap. Nah, itu mobil di dalam itu di kita mau itu ya, Pak, ya? Di kelas dalam itu kita mau rubah interiornya ke teman-teman di Klasik. Siap. Top. Nanti lihat video selanjutnya yang ada di dalam guys, G-Class. Nanti kita akan rubah interiornya. Thank you, makasih. Lindas.